الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبك نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا وأهلنا وطلابنا من علمائك العاملين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف الشيخ العلامة عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي في كتابه سلم التوفيق إلى معرفة الله على التحقيق ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين قال وحد الشارب بنتنين حتى أورين سنين مخمر أربعون جلدة فنك فأبولو أرى أرى بقول لرحر إكا أندي أورين سمرتك baik kak dintoreng lake au unsa otaba orang kak dintoreng bini di antara nasaika baitadil aki kak dinto an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara bid darbi bisababi syurbil khamri bil jaridi wan ni'ali arba'in hadis riwayat imam muslim bahwa Ustaz Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dinto amakon ka api amokol orek sing enom khomer kalaban al jarid papa anona kangge ya korma gimana beli ini orset nggak di nior kan sebenarnya korma gak banyak kena ada undah ya kali daripada benotan dia tu wan ni'ali ban banyak-banyak sandal arba'ina kalaban 40 banyak-banyak tokolan bahasa Indonesia apa ni pelepah pelepah daun korma ingat-ingat wa nisfuha lirraqiqi ban panika saparona pakolo lirraqiqi eka andi budak walaupun budak nika budak mubaat yakni saparona martika saparona nika budak pakun e pokol dupolo saparona martika nika tidak berlaku dalam mazhab lain. Dalam mazhab lain budak membaat ke contoh benda nilai mertika nak maka pada Pak Polo. Maka ada dalam mazhab buaki khilafan lil a'immati thalatha haitsu qalu innahu 80 lil hurri wa 40 lil raqiq bahwa cambukan ke contoh 80 ekaan di orang separatika ben dupol belum 40 ekaan di orang ini walil imam ibn panika oleh ekaan di imam az-ziyadatu tining nambah ta'ziran kalaban ta'zir ta'zir mana bi ahad kak dinto katentuan denda baik etokol, baik cambuk dan lain semacam masih datang dari syariat tapi at-ta'zir kak dintok kalaban sudut pandangnya imam muncang imam karena
pada dasarnya al-uqubah ad-dunyawiyah kat dia tu, al-mu'aqadah ad-dunyawiyah atau al-hadd bin sama'a kat dia tu untuk memberikan efek jera. Kenapa orang mati mati malah tak kempang orang mati. Kenapa orang minum khamr ke itu epokol malah tak ada disebut dan minum khamr. Kemudian ketika imam melihat arya tak kira menggarobak walau berapa kali lah nafu tambah sumpah banyak tak ada maslahat. Maka kemudian ada perbincangan antara ulama ta'zir ke itu batasnya sampai ke amma fa'uliyah khilaf. Bila saya ngajak kita oleh lebih dari had yang dah ta'zir di bawah had. Bila saya dibukir teroleh kerja sampai mati. Bila saya dibukir bahkan makin sampai mati. Sepenting imam kat itu tak ada sebeden dalam nantu aki betul-betul kena maslah. Maka kemudian itu diperbincangkan ketika bandar narkoba sepaling besar ditazir yok benikah roh yokom tapi dibunuh sumbama. Maka di akhir ibadah semuanya. Ayi alal arba'ina ila thamanin atambai anambai dari 40 sampai belum 40. Kenapa? Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim bahwa Sayyidina Umar satu saat kata anu kol orang sing minum khamr thamanina belum polo. Wa qala Ali li Umar, Sayyidina Ali kemudian berkata kepada Sayyidina Umar, hadza ahabbu ilayya. Ini lebih ia senang ini dan gula. Yani pokol belum polo bisa mandi annahu idza sakara hadza. Orang ni kemun lama mabuk ni kah ngocak terus nerocos dan sebedet. Jadi kan memang pekena lat elah. Maka nak ikut cakap khamar wa innama sumyal khamru khamran ana pemiknya me khamar li yuqamirul aql karena anoto beda ke akal wa idha hada iftara mun orang ni kelebur nyelabur saya ngocak pas iftara dusta akabai kelecekan wa haddul iftira sama dama badah cak ngocak perkara setada dama badah cuba ke orang bersama ni ke belum polo bentambana ta'ziran ay inna ziyadatah tambana kila alal arba'in yang kata sebab Allah fir hurri dalam orang semertika walal isrin fi ghairihi dalam lanahur ala wajhi ta'zir liannaha law kanat haddan lama jaza tarkuha munnika hatta oleh zikal bi imam karena had ketentuan dari syarat wa qila innaha haddun liannaha law kanat ta'ziran la jazati ziyada ala thamanin waqad mana'uha. Benda seada buah dari mazhab Asy-Syafi'i untuk nikah masuk had kiyah karena mun nikah eko caki ta'zir otomatis oleh jat saking lebih dari belum polo. Sedangkan barang ulama kapi mengatakan tak oleh orang nikah amuk kol dek ko orang sing nom khabar lebih dari belum polo. Wa qala Asy-Syarbini, Imam Asy-Syarbini berkata wal mu'tamadu annaha ta'ziratun yang mu'tamad bahwa pokolan-pokolan kita ekocak takzir. Wa inna ma lam tajuz ziyadatu iktisaran alal warid. Ana peminta oleh lebih dari belum polo pokolan sewarid dari Sayyidina Umar dan selain itu cuman belum polo fulah. Cepat. Ana kulihal dan kita takzir ke jantol akan memang untuk eceling dari kemaslahatan bi imam. Kendim mabetes sekerana memberikan efek jera malaikat dan sebenarnya kita boleh malaikat ilang ulang boleh. Wa minha panika setengah dari maksiat tetabu aklu kulli di muskirin tining ada saben-saben perkara semamabu apapun itu apapun itu. Karena dah gunakan Nabi kullu muskirin haram setiap perkara semamabu panika haram. Wa dhalika kal baj wal afyun wal hashis wala hadd fi dhalik. Termasuk ngakan sekapin sama mabuk seperti al baj. Al baj ka dentoh situng tombuan sebisa ya kui ka kui bius banjo. Afyun kini ka ikut afyun opium dalam bahasa Indonesia. Al hashis ni ka ganja. Ganja yakni daripada ban daun-daun rambar aja. Wala hatta fi dhalik tada hat dalam guys.
Napa bida nah mana bi khamr ka ditu mashrub yenom ni ka akal. Angki akat ya narkoba akat sabu-sabu. Ni ka kan sebab ke lok beni enoman. Cuman wa in udhiba walaupun hashis opium ban banju kila ka ditu sampai apa encer. Apa encer ki apa lampu sampai kan. Bal fihi ta'ziru zajir an hadhil ma'siyati dhani'ah. Di sana mun orang ada erdak kasakap pinna parkar samabu bani syurbil khamri atau besebitong pada ban khamar tapi kan itu akal tanawul ada er parkara saya bani dari jus ban lain sama cuma dari parkara saya mamabu fihi ta'zir nikah. Pakon takzir. Tapi takzir kan apa? Zajir an hadil maksiat di dunia. Saya hanya ke dari kak di toh maksiat saya enak. Jadi saya makle bani hanya ke bahasa nanti. Makle tak ulang boleh. Zajir. Misalnya ke bahasa. Wa mahallu adamil haddi fil hashishil mudab ma lam tashtaddah. Cuma saya tak capok had kak din toh ma nabi bada orang mengkonsumsi ganja saya pencer. Saya pelampu mana bi tak pengen mun pahte pengen tak dalam mamabu benar semacam wala salat kal khamri fi najas wal hadd maka itu sama seperti khamr dalam kenajisan serta kadigus e had tak bisa yakui apa jeng isam ya rojang benar semacam sebab kan yakui apa jeng ya ni tak wasala nah ki mun agati sabu-sabu benar semacam kolakong zaman mungkin sakap pinanak anak itu harus betul-betul nyarekan dia sebenar incaran semangkin sabu-sabu benih sama macam menikah incar dia kanak-kanak SD ketika mereka pun lano elang reng tua kalau pajak reng tua bapak ambu ustadzah apa benih sama elang awak tekan nikah elang kijan lembek takut sampai pas lembek kecanduan. Larangan di dalam negara, di dalam agama juga, cuma masalah negara itu beda oknum seandik jabatan terkadang nikah amain, karena memang nikah hasilnya banyak. Cuma beda kan cakap jentuh nang daerah nganik, mun beda nak kanak nang daerah di sana, mun beda nak kanak jadi soki, maka jadi ya. Hampir bisa dijamin ya ni taklah kok ke Malaysia ini semacam. Mereka bisa dijamin bahwa orang ini kan ngidar abang tak mengkonsumsi. Mun lah abang mengkonsumsi ben ngidar ke itu mesti kan itu letak kira soki. Ti ancor oh diingat itu ancor. Wa kullu najisin ban aja saben-saben se najis. Karena candi bering berdatanya dia rumah melamba mangkata mundung di pengetuannya seorang gino mahingga kembina dengan tuana malaya apa? Malaya kaya tabu yang penyakit ini kita tahu lah kecuali candi lamba ini dalam madhab asyafi'i membeda orang ahli ahli khibarah yakni dokter benar semacam tak kira nonton pun boleh kecuali riyah oleh tanawulun najas salim tadawi kan khibar obat itu oleh jadi lecan lamba hadithul Qurniyun Qurniyin pada lamba golongan masuk Islam qabila al-Qurniyun entar dak ke Rasulullah pah pada Madinah sakit dikenal kita lamba penyakit koning tapi Rasulullah entar ke situng daerah yang disebeda orang seangguan dekah ta'on tanah kami orang Islam kaki minum keminah ben susu nah susu na omta beras aku orang kepan beras pas saja ke onta epat colek mata nah ikat tok tanah nah onta ni sambil buru kapi tak kerecet Rasulullah pada Singapura epetek maka ketika ecapok kak dintok semua kak dintok senorok dalam rombongan nikah nikah colek lagi mana lagi sos dan sengaja apa pernah terjadi ketika ini karena kita pakai selop. Lakin tetapi ya juzu tanawulul ma'il mutanajjis wal bauli wa nahwihima lil atash lid darurah ma'adami izalatil aql
oleh minum air najis atau berkemi atau bersesemat memuncak pelkaan alasan darurat tak ada boleh walaupun akal kita elang wa illam yuaddi dzalika tasdil halak walaupun kak ditok pelkaan lo sampai kak ditok mamate walaupun pelkaan cek sangat tak pelkaan ada yang belum tengke tak sampai mamate sumaman oleh mending kemi bola jan pelkaan. Afad dzalika asy-Syarqawi wa mustaqdzarin ban ajar perkara mustaqdzar sebitong kotor sebitong cicit mustaqdzar sebitong cicit sebitong cicit bi fathiz dzal ay syar'an bitong cicit ni kamu kusar mungku syarak cara da syarak menentukan ni ke mustaqdzar napa punten bi tibari tab'i ghalibin nas ecilling tabiat manusia rata-rata kene keseneng napeten contohna kama muhatin akatiyah ki mira wa busaqin coba wa maniyin manni nika etar kapi haram karena termasuk mustaqdar fa yahrumu dzalika listiqdarihi lah maka harus mengkonsumsi kapi sebitong anu kibur saya sebutkan contoh dari merah dari apa semacam nabila karena kada tu sebitong cicit mungkin saja sih ki membina kana kene ke sebeni ya no mecilet ke sarasa yang cara bekak cen itu mi tahu foto tu walakin yajuzu tanawulul ma'il mutaghayyir bitahirin oleh memakan mengkonsumsi aing seaupe tapi aupe nak itu kalaban perkara suci ya mun aing iyo bayi kalaban susu jelas maksudnya mereka walaupun jelinga kotor selama tak abri ke mudarat walahmil muntin cukan oleh ada earth king seampun buco. Selamat ke benih najis. Kan abid nang nang rumah. Wa yahrumu tanawulut tahiril mudirri biman tanawalahu dan haram hukumnya mengkonsumsi perkara seceh sememadarat dak ke orang se mengkonsumsi nakal itu. Kasummi lidarbi akatia racun se memudarat. Kemudian ini jadi perbincangan. Hukum rokok. Lain apa pun. Tidak ada satu dokter pun sekarang yang mengatakan bahwasanya dengan rokok ni kak manfaat pasti memudarat. Ulama mutaki haram. Baru sekatak mutaki tak haram. Makro. Kenapa? Karena kemudaratnya kak dintu tak jelas. Lo mesti dengan standar apa pun bodoh orang saya rokok tak buang buka itu tak mudarat jadi ini tak mudarat asli nak kalau tak macam ki mudarat ni kan kadar lo jelas toh ada juga ada orang menghukum mengakan Pepsi minum Pepsi minum umpama ekstra jos ikan dia orang yang penyakit kencing manis tak boleh ketika nikah jelas akan mendatangkan kemudaratan karena memudarat dekabah ini kata oleh la darara wa la dirar dalam Islam ini kata oleh orang nikah mendatangkan mudarat memudarat dan mendatangkan mudarat dekabah fa'ulima min dhalika anna ma yaqtadi tahrim arba'atun diketahui dari apa yang disebut di atas bahwa hal se'anunju akidah keharamkan itu pada pampah al-iskar mamabu wal najasah ban walan najis wal istigdar ebitong cicit wal idrar ban mudhar fa in intafa dzalika fa halalun mun sepampak ni kata ada tak mamabuk tu tentak najis pun tentak ebitong mustaqdar suka tak mudharat fa halalun maka panik halal lintifai illati tahrim karena tak ada an illat ngaramak afada dzalika syekhul islam asy-syarqawi termasuk dari maksiat tabu wa aklu malil yatimi ban ajar anak artanah anak jatuh ban ajar artanah anak jatuh
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sa'ungkun orang yang banyak ya'kuluna, panikan akan kepiak ladhina dek banyak-banyak harta anak yatim zulman kalabil zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memakan dalam perut mereka itu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, berbekal maksud neraka saya. Kemudian lambat pernah terjadi masa sahabat, aduh, jarang bareng. Akhir apa lain? Mun beda nak kena jatem ero mana? Atana etana akim tibi dari perasa tibi mereka itu pengakan apa lain? Selain apa lo? Bertanya-tanya sahabat dar Maria, tapi daripada ngakan ke harta mereka tanorok menanya semacam apa lain? Akhirnya kemudian turun ayat yang menjelaskan bahwasanya oleh acampor naseng beten umpamana pasen-pasen beras perdanaan aja tembak dan di beras apa polong akan avereng apa polong-polong dan kak itu di samping lakar dibolehkan kak angkui memberikan mental terbaik dekat anak jatem kak itu kan butuh kasih sayang. Jadi yang turi orang yang toh ketika besar tanpa kasih sayang mereka posang dalam arituan. Kika itu butuh kasih sayang. Karena butuh kasih sayang, kima kada ada along polong benar semacam. Maka dan lembe orang ngusap dak keseran anak jatem kadin tu semeke kerda ketusah benar semacam. Maka itu ketika makan dari kasih sayang. Nisar belas menjuaki benar semacam. Anapa kemudian nak kati nang lembak gak dito nika pun malam 10 Muharram nika beda sekitar belum atas sangang atas orang nika ngosong karena beda hadis gak dito atau beda hadis walaupun gak dito lo bisa tadi hajah karena gak itu jelas sekepinna fadilah sebeda dalam malam Asyura tanggal 10 atau tanggal sangga sebisa tadi hajah cuma dua pasah serta abri tausiah ala iyal tausiah yakni abri dan atau beri biaya odik saya lebih banyak daripada hari-hari sebiasa nah, atas keluarga hadis saya kata itu tausiah adalah ia bersama Jaki Hasan bersama Jaki Do'if cuman kata itu rata-rata ulama ada wakil ini bisa ikhwi hujah selain kata itu tak ada secara tadi dan bahkan disebutkan dalam syariah nah tapi mana binyong dalam syariah nah hadis-hadis ni jelas tak ada. Kita membacanya mun bedebelung atas orang ka angkui abri pese 400 ayo sab bedenang salah perpantok ngantuk bedeset perpantok ni kan merusak mental mereka apa tidak secara psikologis anak nah kita ka angkui abri kasih sayang dengan mereka. Nah, mereka merasa rendah. Kakui pasai oleh sekian terkendai benar semacam. Tidak kering sepona benar semacam. Benar kita ngarep kencer. Maka kemudian kita merubah. Karena kak itu tak sesuai dengan dalam Islam nikah kita tidak hanya melihat tentang hukum, tapi maqasidus syar. Karena mana biar celing maqasidus syar. Tujuan nak itu mau sebeni nikah, benih wahtera oleh kencer dan nikah. Kasih sayang gak kejar ini dari ajaran Allah berita berita anak tapi menimbulkan keresahan akhir kita buktikan nak anak kan itu nabi dewasa sekali loh belum bisa mikir sekali sampai belum atau sore dari lebih baik kita tawassul kita sedekah dengan mereka kita berdoa nang malam itu kita baca tak bacaan onda kajian Allah Subhanahu Wa Taala moga benar sama cuma ben malam Asyura malam mereka lima kuda membanjirkan tentu pun lebih gampang aku istijabah semata. Jadi kita melanjutkan tapi dengan format yang lain. Kemudian Syekh Imam Ibn Hajar Al Haytami periksa ni dah remoh koma. Dan kita sudah berbicara sebetulnya gadil tu orang kematian. Abri cerin dek orang saya entar ni semacam. Beliau menjelaskan bahwa itu tidak ada anjuran sebetulnya. Anjur naga netok orang yang saya datang abri cairan dari keluarga saya pada muka wawasan situng dua telok are.
Cuma andaikan pah keluarga itu dia tak masalah. Selama harta itu harta tibi. Otak bermanabi harta kak dito harta peninggalan dari ahli waris. Pamarekan lu fajaran orang ah. Pamarekan lu wasiat ah. Pamarekan lu menumbak menajak saking umroh lambat bisa umroh untuk umroh lah. Jadi majar orang semakin dekat 100 riyal ya umroh kibina kan. Jika kita sudah membaca. Ben andaikan ni ke dijual, ni ke losa. Kita telah membacanya dalam sebelum ini. Termasuk perkara-perkara saya haram lagi. Wala may syai'in minha imnat min tirkatil mayyit. Malam tuwaffa duyunuhu. Selama utang-utang kita ibadah. Wa wasaya. Wa tukhraj ujratu. Tak oleh jual belina. Tak oleh jual belina. Mana bi ahli waris pun lemari kapi otang lemari kapi pas sepakat. Okey, tak masalah. Niat sedekah. Atau makin niat sedekah niat hormat orang atau benar semena walaupun nikah tak ada anjuran sebetulnya. Tak masalah. Ken mun beda anak je temah ka din tetak ninggalak dari antara anak je tem sama sekali. Nikah sih perlu sangat waspada. Perlu sangat waspada eka di orang sekepatian menabi beranak jatuh. Hena aklu malil yatimi zulman ancam nak lebiar itu pengakan artan orang lain tak bahan. Innal ladzina yaqulun la ilaha illallah zulman innama yaquluna fi butuhim nar wa sasnana saya. Kemudian kita berlagak seakan-akan tentang kira anu benar. Oh tidak, kita harus menjelaskan itu, memastikan. Oh, reka dentoh mana bireng awam lebih aja geperasan daripada todus daripada tak nyaman. Ya sebab untuk anuk tak lah anuk kan dia nengok nengok tu. Punten ada hukumnya mana biran aja tu. Mungkin lah pada jeraja kapi betang semakan. Alhamdulillah aku lihat. Awil awqafi atau baca aratanah banyak banyak waqafan. Ala khilafi ma syaratal waqifu ingatasi api taibaran. Syarat se'a nyarat aki al-waqifu pasirah orang se'a waqaf aki. Arta waqafan? Dekah montuk. Arta waqafan? Dekah masjid. Berlain sama aja. Mama Nabi kata waqafan ala ghajrima syarat al-waqif. Karena sekap finna waqafan kali itu isan diraki ingat se syarat penapa se'a nyaki waqif. Al Imam Nawawi kak dito sampai dan lambat min keutamaan min fadail Imam Nawawi kak dito beliau kita tak tahu mana ada erwa buan sebenarnya Damaskus. Apa nama sebab tu? Karena banyak kak pung ane kak saya kofaki. Kofaki dah kena nak jatuh, mau kofaki dah kak ano tak kau beda buah keker benda sama macam jual biorek saking ngastai tena beliau. Jadi mondang wakif kan untuk masjid ki untuk masjid. Wakaf kan itu ki. Arta se lepas dari aba paling akih kak ku ingat oleh ridho Allah Subhanahu wa taala dak kasih tu bareng. Saya bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimuna inda syurutihim. Sekepin orang muslim kak itu harus mengikuti persyaratan yang mereka kesepakati. Al muslimuna inda syuru maka jangan lambat. Kenapa kemudian orang ala koma nabi mereka transaksi ada MOU di depan bahwasanya kok kerja di jam sekian-sekian ni kena pungas teteh. Kena beda syarat. Syarat-syarat tak tertulis. Beda syarat-syarat sedi sepakati. Tapi kok itu kesesuaian dengan syarat-syarat sebenarnya. Wal ma'khudhu bi wajhil haya cukal termasuk min ma'asil qalbi ada'ir perkara wal ma'khudhi atau wal ma'khudhu awa min ma'asil al ma'khudhu bi wajhil haya wal ma'khudhu bi wajhil haya ben di antar maksud tabu kan itu seepontut kalau menjalan todus contohnya famata akhada syai'an
maka bila-bila muntut orang syekh ada situ-situ aliman hale oning pasar orang bi anna ba'ithal mu'ti al haya kalaban saungkunna pona pendorong orang syekh berik panika todus minhu dari kak disengki orang au minal hadirin atau berdiri banyak-banyak syekh hadir walau lahu banyak sangat tadak pun apakah disengki al-hayat lama aku maka yang tentak beri pasal orang sudah kakak disengki pasal mu'ti sudah orang fahuwa haramun lika haram wa yalzamu radduhu ben wajib eba balik naqala dhalika ar-ramli fin nihayin al-hayat pada sebagian orang tadi oh bingkok ke aku naik oleh dia ada macam mana tidak punya orang aku kakin cak cik punya senang ku iroman mar situng dia boden nak bagi betul so abok la pokelo la ngocong selong ko je benyang pas event nya benyang ore to tu sarak ma ke kena la adong adong jelatong ulen sama ni kula ban panjenengan cerdas nak ganar beni cerdas nika tidak memahami bahwa kak ditotor kadang ini paling ten masukuk kan terkadang pendorong saya paling kuat kali itu. Ya tak nyaman jauh kita lapor ke dapur ngucapin banyak anu semacam pasal dia benten yang banyak nore. Maka bedah al-ba'id ke itu al-haya umin kumpulan saya minta sambian atau min al-hadirin atau benar orang-orang yang sehadir jauh ini sambian letak dia bagi mungkin umpak subhanallah bagian-sebagian dukul itu cek ngasih dari dalam balik itu.